Suasana haru mewarnai pisah sambut Kapolres Dairi AKBP Januario Jose Morais kepada AKBP Erwin Wijaya Siahaan yang diadakan di Aula Mitra Kamtipmas Polres Dairi. Kita lanjutkan ketemu pisah pada saat ini. Para tamu undangan silih berganti memberikan cenderamata dan ucapan perpisahan kepada AKBP Januario yang telah bertugas selama 5 bulan di Polres Dairi. Bupati, Wakil Bupati, dan Dim 0206 Dairi, para SKPD, para tokoh agama, pemuda, tokoh adat juga turut hadir dalam acara ini. Pada kesempatan tersebut, AKBP Januario mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini kepada Pemkab Dairi, TNI, tokoh agama, OKP, dan masyarakat. AKBP Januario telah menganggap Dairi seperti kampung sendiri karena rasa kopinya sama dengan Timor Leste. Selain kopi, Dairi juga dikenal dengan duriannya. 95% durian di Medan berasal dari Dairi. Sementara, AKBP Erwin Wijaya Siahaan dalam sambutannya meminta kerjasama pada Forkompinda dan bantuannya dalam menjalankan tugasnya di kabupaten ini. Selain itu, Bupati Dairi Joni Sitohang mengucapkan selamat datang kepada AKBP Erwin Wijaya dan mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Januario. Ia berharap Kapolres yang baru dapat memberikan nuansa baru yang semakin menyejukkan Dairi. Dari Dairi Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.